Salam, salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Sang Pemelihara Hidup. Kami diberkati. Saat ini firman-Mu akan menyapa kami, biarlah kuasa Roh Kudus memberi kami pengertian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis pada kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jarak dapat diukur dengan jauhnya perlintasan maupun dekat. Tetapi hati yang tidak dapat diukur dapat mendekatkan jarak yang jauh. Dan juga sebaliknya, meski jarak yang dekat, tetapi ketika hati tidak terhubung akan terasa jauh. Kedekatan dengan seseorang ditandai dengan pengenalan secara pribadi, mengetahui hal-hal yang menyukakan hati ataupun yang tidak menyenangkan. Kedekatan menjadi sebuah ikatan dalam hubungan persahabatan. Meski tidak memiliki hubungan darah, tetapi kita bisa dekat karena hati kita saling menyapa. Demikian Musa dengan Allah, seperti seorang dengan temannya sedang berbicara. Demikian kedekatan Musa kepada Allah. Ia dapat berhubungan secara pribadi, menyampaikan pesan kepada pilihannya. Mengapa Musa dapat dekat dengan Allah? Tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Karena Allah yang jauh di surga, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Tetapi dalam teks ini, Allah dapat berbicara dengan Musa. Tentu bukan karena Musa adalah seorang yang sempurna, ataupun ia memiliki banyak karunia atau berkuasa, tetapi Musa dapat dekat dengan Allah karena Allah sendiri memilihnya. Dan Musa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ia menjadi nabi yang menghubungkan pesan Allah kepada manusia. Menjadi lidah Allah menyambungkan apa yang difirmankannya kepada manusia. Perenungan bagi kita saat ini, bagaimana dengan kita? Sedekat apa hubungan kita dengan Allah? Apakah kita dapat berbicara langsung kepada Allah? Tentu sebagai orang percaya, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Dan ia menyatakan dirinya lewat pengalaman kita, dapat kita rasakan. Seperti kata bijak mengatakan, perbuatan baik adalah gambaran anak-anak Allah. Dan tugas kita yang pertama
bukan melakukan segala sesuatu kepada Allah, tetapi duduk diam bersama dengan Allah, mendengarkan suara Tuhan melalui nurani kita, sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu umat Tuhan, mari kita bangun hubungan kita kepada Tuhan secara pribadi dan juga dalam komunitas kita sebagai orang percaya, sehingga kita dapat dekat dengan Allah, berbicara dengan Dia, dan kita akan merasakan tenang di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.